<Sing> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd Ada dua kata yang penting untuk kita cermati terkait dengan waktu tempat kita mengaruni kehidupan ini. Saya mengatakan waktu tempat ya. Karena waktu itu adalah tempat kita beramal, tempat kita beraktivitas. Kita tidak bisa melihat waktu, tapi tidak ada orang yang menyangkal adanya waktu. Bagi orang yang beriman, ya, dikatakan oleh para ulama, atmanu syai'in fi hayatil mu'min waktuhu. Bagi orang yang beriman, yang penting dalam kehidupannya itu adalah waktunya. Kalau orang barat mengatakan time is money, itu dari kacamata Islam terlalu rendah ya. Jadi mungkin orang barat itu berpikir setiap waktu berlalu saya harus memproduksi uang. Maka mereka maju dengan itu. Tapi majunya mereka itu hanya terbatas urusan duniawi bagi yang tidak berislam, tentunya. Tapi kalau orang yang beriman, tidak ada yang lebih berharga dari waktu bagi orang yang beriman. Dia lebih mahal dan lebih berharga dari hartanya. Kenapa? Karena waktu tidak bisa dipinjamkan, waktu tidak bisa diulangi. Waktu adalah waul amal bejananya amal ini waktu. Banyak orang mengeluh tidak punya waktu untuk sholat di masjid misalnya. Tidak, pun, tidak banyak waktu untuk belajar agama. Tidak banyak waktu untuk membaca Al-Quran. Ini semua adalah satu statement yang sebenarnya tidak cerdas. Waktu itu tersedia selalu. Masalahnya dia tidak menyediakan waktunya untuk itu. Oleh karenanya bagi orang yang beriman tidak ada contoh yang lebih baik dan lebih patut untuk kita tiru dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah orang yang paling menghargai waktu. Rasulullah adalah orang yang cermat sekali mengatur hidupnya sehingga selama 63 tahun Rasulullah itu Menyebarkan agama ini berdakwah, mengajak manusia untuk masuk surga sangat efisien. Dari mulai beliau dilahirkan sampai beliau wafat, itu semuanya padat dengan hal-hal yang bisa bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Nah, dua istilah yang kita kenal ya dalam kaitannya dengan waktu ini. Yang pertama adalah kesempatan. Ya kesempatan. Seperti sekarang ini saya berkesempatan untuk menyampaikan dakwah Anda yang mendengarkan berkesempatan untuk mendengarkan. Apakah kita gunakan dengan baik kesempatan ini? Dalam bahasa agama kesempatan itu disebut al fursoh, kesempatan. Ya. Sudah tersedia waktunya. Misalnya orang sholat Jumat itu kesempatan. Apakah ketika duduk di masjid kesempatan itu digunakan secara efisien? Atau pokoknya berjalan begitu saja? tidak diisi dengan hal-hal yang membuat dia semakin banyak ilmunya. Dan yang kedua, Al-Faragh. Kalau tadi itu kesempatan fursoh, ini Al-Faragh waktu yang senggang. Nah, ternyata dalam kehidupan kita ini banyak waktu senggang yang tidak kita manfaatkan. Nah, begitu jelinya Rasulullah mengajarkan Dan bagaimana tidak? Karena Rasulullah itu semua ucapannya adalah wahyu ilahiya. La yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Tutur kata Nabi, gerak-gerik kehidupan Nabi, itu semuanya dibimbing dengan wahyu ilahiya. Maka beliau bersabda, Ni'matani fi hima kathirun minan nas. As-sihatu wal farah. Istimewa sekali ini. Ada dua nikmat kata baginda Rasulullah. Banyak orang yang mengecilkan, tidak menghargai, tidak mensyukuri, tidak memanfaatkan nikmat apa itu. Yang pertama kesehatan dan yang kedua kesempatan atau bukan kesempatan. Faroh itu waktu senggang, waktu senggang. Misalnya Anda dalam bepergian, kemudian naik pesawat misalnya, lalu harus menunggu pesawatnya satu dua jam. Nah itu waktu senggang. Anda dalam perjalanan dari rumah ke kantor, kalau Anda naik mobil, itu waktu senggang. Digunakan atau dibiarkan lalu saja? Nah, Nabi mengingatkan, gunakan waktu senggang itu. Ternyata memang kalau di list, itu banyak waktu senggang yang disia-siakan. Anda ke dokter misalnya, menunggu. Itu waktu senggang. Anda mau bertemu dengan pimpinan, biasanya menunggu. Itu waktu senggang. Pokoknya, kalau kita mau meniru Nabi, kita akan menjadi kaya di akhirat, dan di dunia kehidupan kita sejahtera, gunakan setiap kesempatan yang baik. Kesempatan yang baik itu adalah chance uh, golden chance, ya furso dahabiyah bahasa Arabnya begitu. Kesempatan yang mahal, yang kesempatan emas. Banyak orang mendapat kesempatan tidak digunakan, lalu menyesalnya kemudian. Dan juga banyak orang menyanyiakan waktu, sayang sekali waktu berlalu dibiarkan. Oleh karenanya. Pesan saya atau saran saya saja, marilah kita mengganti kacamata dalam melihat waktu. Kita lihat waktu ini sebagai modal yang membuat kita bisa sukses dunia akhirat. Jangan menggunakan kacamata yang salah, gunakan kacamata Qur'ani sehingga Anda bisa menghitung setiap waktu, sehingga ke depan kita akan bisa menjadi lebih baik. Dan apa yang sudah lewat tidak bisa lagi kembali. Yang terakhir, ada ungkapan para ulama yang mengatakan bahwa waktu itu dibagi menjadi tiga. Ya. Waktu yang sudah lewat, itu waktu yang lampau. Ya. Dan waktu yang sekarang, dan waktu yang akan datang. Ya. Kata para ulama, ma ma, -ma fatah. Semua yang sudah lewat, sudah selesai. Tidak bisa lagi kembali wal muammal angan-angan kita, keinginan kita ke depan itu gaib. Our future is hidden. Masa depan kita itu tersembunyi. Walakat walakal waqt allati anta waktu yang berharga adalah sekarang ini. Sekarang ini saya menyampaikan dakwah, Anda mendengarkan, ini waktu yang paling harus diperhatikan, jangan sampai lepas tetapi kita ke depan punya cita-cita diperjuangkan sekarang ini, maka sekarang ini untuk membuat waktu yang akan datang kita menjadi lebih baik, itulah orang cerdas Islami Qurani. Mudah-mudahan uh, ceramah singkat ini paling tidak menggugah kita untuk lebih memperhatikan waktu. Mudah-mudahan Allah meridai, mohon maaf wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.